Indriani, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkep dari fraksi Partai Golkar, resmi menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pangkep. Indriani mengucapkan sumpah dan janji jabatan saat sidang paripurna DPRD Pangkep, Jumat 27 Mei 2022. Indriani mengisi posisi Wakil Ketua yang dijabat oleh Andi Ilham Zainuddin yang mundur saat maju sebagai calon Bupati Pangkep pada Pilkada 2020 lalu. Bupati Pangkep Muhammad Yusrana Logau dalam sambutannya menyampaikan, "Terima kasih kepada Bapak Andi Ilham Zainuddin atas pengabdiannya selama menjadi Wakil Ketua DPRD Pangkep." Ia juga menyampaikan, "Selamat atas pelantikan Indriani selaku Wakil Ketua DPRD Pangkep. Sebagai salah satu unsur pimpinan, tentu beban akan bertambah. MIL berharap dapat bekerja sama dan saling mengisi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Pangkep." Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.